Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wala hasa 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Ittiqa wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi tamu-tamu kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hidayah yang begitu banyak Allah Ta'alawi kepada kita sehingga kita tidak mampu mengucap syukur pada Dia. Katanya Nabi Daud alaihi salam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia bersyukur, dia sebut alhamdulillah, maka dia kata, ya Allah ya Tuhanku, aku tidak mampu bersyukur kepadamu kerana bersyukur itu juga nikmat daripadamu. Kita boleh sebut alhamdulillah tu satu nikmat pula. Jadi kita nak sebalah alhamdulillah lagu mana, kita nak puji Allah Ta'ala lagu mana, kita boleh puji Allah Ta'ala juga satu nikmat. Maka macam mana aku nak membalas nikmat yang engkau beri kepadaku, ya Allah ya Tuhanku, sedekah dapat memujimu, dapat bersyukur denganmu, itu juga nikmat. Maka katanya Allah Ta'ala, wahai Daud alaihi salam, jika kamu merasai nikmat aku itu tidak dapat disyukuri, maka itulah sebenarnya bersyukur. Lagi mana kita rasa kita mampu membalas jasa Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi memperkecilkan nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Maka di antara nikmat yang sebanyak-banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat apa dia? Selepas daripada beriman, nikmat kita bertuhan ke Allah Subhanahu Wa Taala adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Oh, ni nikmat hak besar kedua lepas daripada kita beriman dengan Allah, kita boleh jadi pengikut umat Nabi Muhammad. Oh, ni sebesar-besar nikmat yang mana kerana kita jadi umat Nabi Muhammad, syurga kitalah yang mula-mula masuk berbanding dengan umat-umat lain. Nabi Muhammad merupakan Nabi yang pertama masuk syurga. Katanya Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, akulah orang yang mula-mula pergi ke syurga dan mengetuk pintu syurga. Gelegung, gelegung, gelegung. Maka malaikat akan bertanya, siapa dia berani ketuk pintu syurga tu? Katanya Nabi Muhammad, ambo Muhammad. Maka bergegaslah orang-orang dalam syurga, ahli-ahli syurga tarik buka pintu. Serik buka pintu syurga. Maka ahli syurga berkata, malaikat kata, aku tidak dibenarkan membuka syurga ini kecuali untukmu ya Muhammad. Nabi Muhammad ketuk baru boleh buka. Orang lain tak sedut koyak nak masuk syurga. Maka dialah orang yang mula-mula masuk melangkah ke dalam syurga. Manakala umat pula, pengikut-pengikut Nabi yang pertama adalah pokok kita. Orang yang mengikut Nabi Muhammad masuk syurga berbanding dengan umat-umat dulu, sekalipun umat dulu usia dia beribu tahun, sembahyang dia lebih banyak jauh daripada kita. Amalan-amalan mujahadah dia, jihad dia lebih hebat daripada kita. Tetapi kerana kita umat Nabi Muhammad, bukan kerana amalan kita. Jangan kita koyak kerana amalan ambo-ambo boleh masuk syurga Allah. Tak usah duk buahlah. Allah kata, Nabi Muhammad kata, umat yang paling pertama masuk syurga adalah umat Nabi Muhammad kerana kita umat Nabi Muhammad boleh masuk syurga awal. Bukan kerana amalan kita. Sebab itulah semua amalan kita ni jadi bertuah kerana kita umat Nabi Muhammad.
Satu kali Nabi Allah Musa alaihi salam ya tengok di kelebihan umat Nabi Muhammad, Nabi Musa terbaca di luh. Dia kata umat Nabi Muhammad ni kalau sembahyang buat sekali saja ibadat dia dapat pahala 10 kali ganda. Allah sedaknya. Kata dia umat ambo sekali buat pahala, sekalilah dapat pahala, sekali kebajikan. Tapi umat Nabi Muhammad ni satu kali buat 10 ganda. Maka katanya Nabi Musa, ya Allah ya Tuhanku, berikan ganjaran macam tu kepada umatku. Maka katanya Allah Taala, ni untuk umat Muhammad. Ada orang bersedekah dapat 700 kali ganda dan lebih daripada tu pun ada. Maka Nabi Musa kata, ya Allah ya Tuhanku, jadikan kelebihan ni bagi umatku. Katanya Allah Taala, tu untuk umat Muhammad. Maka dia tengok lagi orang yang pertama, pengikut-pengikut Nabi yang pertama masuk syurga adalah umat pada akhir zaman. Maka katanya Nabi Musa, ya Allah ya Tuhanku, jadikan kelebihan ini bagi umatku. Maka katanya Allah Ta'ala, itu untuk umat Muhammad. Jadi banyak kelebihan yang kita boleh kerana sebab kita ni umat Nabi Muhammad. Ketika Allah Ta'ala mencipta Lauh Mahfuz, maka Allah Ta'ala suruh kalam menulis takdir-takdir. Antaranya yang ditulis oleh kalam, katanya Allah Ta'ala tulis kepada umat Nabi Adam AS. Tulis, umat Nabi Adam jika buat baik dapat satu pahala, buat jahat satu dosa. Tulis bagi umat Idris AS, siapa dia yang buat baik dapat satu pahala, siapa dia yang buat jahat dapat satu dosa. Tulis kepada umat Nabi Allah Nuh alaihi salam, siapa dia yang buat baik dapat satu pahala, siapa dia yang buat dosa dapat buat maksiat dapat satu dosa. Maka ditulis, ditulis, tulis, tulis, tulis sehingga kepada umat akhir sekali umat Nabi Muhammad. Maka kolam pun tulis, siapa buat baik dapat satu pahala, buat dosa buat jahat dapat satu dosa. Maka apabila kolam tulis, maka Allah Ta'ala kata, ya kolam, tak adab beradab dengan umat Nabi Muhammad. Kerana takut pecah kolam tu. Pam. Maka Allah Ta'ala cipta sekali lagi kolam dan tulis beradab dengan umat Nabi Muhammad. Tulis hak lain, umat Nabi lain buat buat kebaikan satu pahala, buat jahat satu dosa. Tulis kepada umat Nabi Muhammad, buat baik pahala berganda-ganda, buat jahat innallaha ghafurur rahim. Tulis kata Allah Ta'ala maha pengampung, maha penyayang. Ya tak tulis kata buat jahat, so dapat padat. Tak adab dengan umat Nabi Muhammad. Bapa kita dapat kelebihan yang banyak lagu tu? Kerana kita umat Nabi Muhammad. Bukailah kerana kelebihan yang ada pada kita. Kita hanya menumpai tuah daripada Nabi Muhammad. Semaya sikit ya boleh pahala berganda-ganda. Hidup umur sedikit saja tak sampai 100 tahun. Bahkan Nabi kata khisadu ummati baina sittina wa sab'in. Diketam umur umatku di antara 60 dan 70 tahun. Ibadat setara mana sangat. Duk cari wak hijau tu pun siapa sakit pinggir-pinggir. Pecing baru beti nak wak ibadat. Pah, wak ibadat pula tak ikhlas pula. Tetapi masuk syurga lebih daripada umat-umat dulu yang beribadat beratus tahun. Umat-umat dulu kalau dia sujud, dia bangun, sikat dah baju. Tak tahu cemak mana. Lama mana dia sujud, ketika dia sujud, dia akak pala baju dia sikat dah. Tak tahu. Besar setara mana berubah. Kita ada lagu tu. Sujud akak-akak pala, oh sikat dah baju, ketak dah baju. Apa? Lama sujud umur 5 tahun, bangun bangkit umur 20 tahun. Umat dulu sujud lagu tu. Ketika bangun, tak, dia masuk syurga lebih lewat daripada kita yang sujud 2 saat saja. Ketak subhanallah baru akak selalu. Lebih lagi kita. Sebab apa? Kerana kita umat Nabi Muhammad. Sebab tu orang tak ingat Nabi Muhammad, betul-betul lupa daratan. Tak layak nak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi dulu bercita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad. Tiba-tiba kita apabila boleh nikmat peri-peri, rasa kita hebat lebih daripada Nabi Muhammad, ibadat kita lebih daripada Nabi Muhammad. Tak perlu ingat dia. Ambo semayah dah ke? Ambo buat baik dah ke? Perlu gapo dia ingat kepada dia? 1400 tahun dah cerita habis dah. Lo ni cerita ambo lah pulaknya. Apa lah yang cerita dia?
orang lupa daratan. Subhanallah. Kalulah ulama-ulama, orang-orang tua kita tak ayat cerita kelebihan Nabi Muhammad, kita akan jadi lupa daratan. Ingat kepada diri kita, lupa kelebihan Nabi Muhammad. Kita semayang, kita puasa, kita boleh Lailatul Qadar, kita boleh goni. Banyak mana Nabi Muhammad minta kepada kita. Antaranya Nabi Muhammad minta kepada kita satu malam. Nabi Muhammad lepas pada waktu subuh, Rasulullah nak pergi semayang subuh. Maka sahabat tengok bekok mata Rasulullah kerana kuat menangis. Tahu tu? Lepas pada semayang subuh, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apa mata bekok tu? Maka tahulah Rasulullah menangis lah kalau mata bekok. Maka katanya Rasulullah, hamba minta tiga benda semalam. Dua benda tu hai kubur, satu benda tu hai tak minta terima. Maka hamba menangis, tak boleh takat minta. Menangis setara mana Allah Ta'ala kata hamba tak sibuk ni. Maka pertama hamba minta, ya Allah ya Tuhanku, jangan seksa umat hamba. Jangan waktu tak turun hujan kemarah, support umat-umat dulu. 7 tahun tak pernah turun hujan. 10 tahun, oh jangan-jangan lagu tu, ya Allah ya Tuhanku. Maka Tuhan terima. Kita jangan koya azab-azab, bala-bala yang tidak kuat. Kita kata apa-apa eh? Maksiat umat Nabi Muhammad ni banyak. Macam-macam maksiat orang yang dulunya buat belakang. Tetapi azab tak turun berat-berat. Apa-apa? Allah Nabi Muhammad minta dah kita. Untuk lo ni lah minta lo ni. Kedua katanya Nabi Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, kalau mu nak wi banjir pun jangan wi banjir supaya umat Nabi Nuh 3/4 dunia tergelar. Bolah untuk umatku jangan buat kerja lagu ni banjir sekodas-sekodas sudah jangan buat kerja lagu ni. Maka katanya Nabi Muhammad, Allah Taala terima juga. Kita jangan dok royak kata kita akak tangan hujan tu bukti. Dak. Nabi Muhammad minta dah 1400 tahun lepas untuk diri kita, kita jangan rasa sombong dengan Nabi Muhammad, rasa tak perlu Nabi Muhammad. Ketiganya Nabi Muhammad minta, ya Allah ya Tuhanku, jadi ke umat aku ni kata baik belaka tak baloh. Ah, Allah Taala kata aku tak boleh buat lagu ni. Lagu mana pok mu ni kena baloh juga. Baloh go. Maka Allah Taala kata ya tak terima satu doa aku. Maka pok kita lagu mana pun baloh juga guano. Payah nak baik belaka mesti ada hak jenis kaki baloh juga. Hak tu doa Nabi Muhammad. Macam-macam doa Nabi Muhammad minta kepada kita. Nabi Muhammad tak pernah minta untuk diri dia. Dia minta tiap-tiap malam untuk kita. Dia minta kepada dia. Katanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Sayyidina Aisyah, satu kali Rasulullah kata, ya Aisyah, aku minta doa dengan Allah supaya mengampunkan Aisyah. Dosa dia zahir, dosa batin dia, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa kecil, dosa besar. Semua dosa yang ia buat. Maka apabila Sayyidina Aisyah dengar lagu tu, menopak keadaan hampir-hampir terbal. Katanya Sayyidina Aisyah kata, sukanya hamba Rasulullah berdoa kepada hamba lagu tu, ya Rasulullah. Hamba doa kepada supaya Allah Ta'ala ampun dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa dulu, dosa akan datang. Maka Sayyidina Aisyah suka hampir-hampir terbal, katanya Sayyidina Aisyah. Maka katanya Rasulullah, asururti ya Rasul, ya Aisyah. Suka. Oh ya Rasulullah, macam mana aku tidak suka. Mu doa ke aku. Aku tahu doamu paling mustajab sekali. Maka katanya Nabi Muhammad, demi Allah, aku doa untuk umatku tiap-tiap malam doa. Katanya Rasulullah, tiap-tiap malam aku doa untuk umatku doa macam ni. Ibu 400 tahun lepas. Rasulullah tanya kepada Aisyah, kamu gembira wahai Aisyah, aku doa macam tu. Maka Aisyah kata, macam mana aku tak gembira. Kerana aku yakin doamu mesti dimustajab oleh Allah. Nabi doa kita tiap-tiap malam. Macam mana kita tak ingat Nabi? Orang yang tak pernah doa kepada kita, kita ingat.
Orang tak pernah peduli kepada kita, kita mati kau, kita buat maksiat kau, kita tak, kita sayang ke dia. Macam mana seorang Nabi doa kepada umat tiap-tiap malam, doa macam tu supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita, dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Tiba-tiba apabila iman ada dalam dada, kita lupa Muhammad. Apabila Islam ada dalam dada, boleh semayat, boleh puasa, boleh kenal Allah, lupa Muhammad. Kata Nabi Muhammad, tak perlu diingat. Yang perlu diingat, aku yang perlu diingat. Muhammad boh, tak perlu dah dia. Sedangkan kalau kita baca hadis, Nabi Muhammad kata, aku hidup dan aku mati ada kelebihan untukmu. Aku mati ada kelebihan untukmu dan aku hidup pun ada kelebihan untukmu. Ketika aku mati hidup, aku berdoa kepada kamu. Manakala ketika aku mati, apabila amal kamu dibentengkan kepada aku. Pertama, amal kita orang mukmin ni akhir Allah Ta'ala tengok. Pertama, orang mukmin tengok, dinilai oleh orang mukmin, dinilai oleh Nabi, dinilai oleh Allah Ta'ala. Apabila lalu kepada aku, maka katanya Nabi Muhammad, aku tengok, kalulah umatku ini jadi juru baik semuanya, maka aku puji Allah Ta'ala, sebut Alhamdulillah. Manakala apabila aku tengok umatku ni banyak buat dosa, maka aku minta maaf dengan Allah Ta'ala dengan dosa-dosa dia. Kita jangan rasa dengan tangis kita itu Allah Ta'ala tengok itu. Sebenarnya Allah Ta'ala tengok kita dengan sebab doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadi orang yang terlalu lupa daratan. Jadi kita sambut, kita sambut majlis Maulidur Rasul, memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya ulama, hari yang paling berbahagia bagi manusia, orang mukmin, adalah hari kelahiran Nabi dia. Manakala hari yang paling menggembirakan bagi Nabi sendiri adalah hari ia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra' dan Mi'raj. Itu paling bertuah bagi diri dia. Kerana dia boleh tengok Allah Ta'ala dan dia boleh bercakap dengan Allah Ta'ala direct, bukan melalui perantara Jibril. Itulah hari yang paling bertuah bagi Nabi. Manakala yang paling bertuah bagi umat pula adalah hari kelahiran Nabi SAW. Yang mana kalulah tidak lahir Nabi, kita semua ni tak ada. Kita ni kalau ada pun duduk saya duduk nyupik makan berok, kau tak tahu. Kita tak kenal semaya, kita tak kenal Allah, kita tak kenal buat kebajikan. Maka semua kebaikan yang kita buat akan naik pahala dia kepada Nabi kerana dia hasil usaha dia. Setiap detik, setiap nafas kita buat ibadat akan naik kepada Nabi kerana dialah yang pelopornya, yang mengasah kepada ajaran Islam ni. Kita tengok sekarang terlalu, kita rasa kita nampak tak tahulah. Ada orang boleh agama lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Rasa dia baik, rasa dia tahajud, rasa dia apa. Sehingga dia keluar daripada kata-kata manusia. Dia kata, saya tak boleh terima, saya tak jumpa nah lagi Nabi lah seafdol-afdol makhluk. Hamba tak jumpa nah lagi, hamba tak boleh terima. Tak boleh terima Nabi dia tu seafdol-afdol makhluk. Kenapa dia tak boleh terima? Sebab dia rasa dia takwa dekat-dekat dengan Nabi ke? Ada orang boleh melintasi takwa Nabi. Katanya Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Manusia merupakan sebaik-baik kejadian Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala melantik menjadi khalifatun fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia itu sebagai pengganti aku untuk menguruhkan bumi itu. Bumi. Kerana dialah makhluk yang paling terbaik. Manusia, makhluk paling terbaik. Manakala di dalam manusia itu yang paling terbaik, paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa kepada Allah. Paling banyak buat kebaikan, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Maka siapa dia boleh mengatasi takwa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa masih terlalu degil hati kita tak boleh terima kenyataan macam ni? Orang yang tak semaya, anak kita, apabila kita dapat kelahiran, dapat anak, hari ni hari jadi anak kita, kita bawa dia pergi KFC. Kita pergi jamu makan, kita gembira kerana hari ni hari birthday dia, hari gembira dia, hari lahir dia. Suka dia buat kita. Kita tengok dia wujud di muka bumi. Kadang-kadang anak kita tu tak semaya pun.
Lawai Allah Ta'ala tak dengar kata, tak tutup aurat, tak ngaji ilmu fardu ain pun. Lawai kata-kata kita, tapi kita sayang buat pergi KFC, belanja market, buat kau ni, buat kau tu. Tiba-tiba seorang lelaki lahir, bawa hidayah kepada kita, bui semua kebaikan untuk kita. Macam-macam benda dia doa kepada kita, tiba-tiba kita tak terasa pun hubungan dengan dia. Ingat, hubungan kita dengan Nabi mesti lebih berbanding dengan hubungan di antara nasab dan hubungan darah. Katanya Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Katanya Allah, katanya Nabi SAW, tidak sempurna iman kamu. Mu buatlah lagu mana, mu semaya siapa pecah kepala-kepala. Mu poso siapa tinggal tulis saja. Mu sedekah siapa habis hartamu duduk atas pohonnya. Tak ada harta sedekah. Tapi tak sempurna imanmu. Mu berjihad, mu buatlah apa usaha pun. Katanya Nabi, tak sempurna lagi imanmu. Sehinggalah kamu menyayangi diriku lebih daripada kamu sayang mak dan ayah kamu. Yang mana mak dan ayah kamu ni keluarga kamu, nasab kamu, keturunan kamu. Kita kalau saya ke anak pun kita rela waktu bibitih. Nah, tapi apabila orang tanya saya ke Nabi, saya sepelesing tak waktu bib. Sama tak waktu bib. Orang ajak mari gembira dengan hari kelahiran Nabi, mucung-mucung tak segi eh, tak ada faedah. Kau berat lagi kertas lawak tak si pegang, takut syirik. Astagfirullahalazim. Betul-betul ditipu oleh iblis. Tak ada ulama buat kerja lagu ni, tapi rasa beragamanya kita sedekah ditipu daripada awal siapa akhir. Katanya Nabi, tidak sempurna iman kamu. Dua syarah dari hadis ni. Maksud tak sempurna, ada riwayat kata tak sempurna iman. Katanya ulama usul, tidak beriman. Oh, berat lagi. Tak beriman seorang kamu sehingga kamu sayang Nabi lebih daripada kamu. Kita kalau beriktikad, ada benda yang boleh kita sayang lebih daripada Nabi, jadi kafir. Ya keedah dia, satu benda kalau masuk kepada etikok, dia akan menyebabkan seorang itu jadi kufur. Kalau kita etikok, semayang tak wajib atas kita, jadi kafir. Kita tak semayang, baru fasik baru. Kita tak sayang Nabi, baru fasik baru. Tapi siapa etikok, kata nak ada benda lain boleh kita sayang lebih daripada Nabi, ulama usul kata jadi kafir. Benda yang wajib kita etikok sebalik dia, maka jadi kufur, tak ada khilaf ulama. Sebagaimana kita etikok semayang tak wajib atas hamba, poso tak wajib atas hamba, jadi kufur. Dia tak semayang, dia tak poso, baru fasik baru. Itu beza dia. Maka ulama usul bahas kata tidak beriman langsung. Tidak beriman orang yang beretikad ada benda boleh saya lebih daripada Nabi. Itu cara baca hadis dia, syarah dia. Ada kata la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman. Sehinggalah kamu lebih saya lebih daripada mak ayah kamu, wa walidihi dan anak jata dan anak tinamu. Kita kalau hari jadi anak kita, kita beli barang, kita beli hadiah, kita suka, kita gembira, telefon orang ni, telefon orang ni. Lagu mana hari kelahiran Nabi? Sedekah dari hadis ni kata kena saya Nabi lebih. Okey, lagu mana perbuatan kita apabila sambut hari jadi Nabi? Kalulah perbuatan kita nampak lebih saya orang lain. Kita orang tanya saya Nabi, pak cik, apa kita ni? Oh, bak jawab cepat benar. Saya Nabi. Oh, saya tertuduh saya Nabi. Tapi kita tengok perbuatan kita. Berapa ria kita perhabis pitih untuk hari jadi anak kita? Berapa habis kita gembira? Berapa peratus kita gembira kalau hari-hari jadi cucu kita? Dan berapa peratus kita habis pitih dengan sebab hari maulid Nabi, kelahiran Nabi? Berapa peratus gembira kita dengan hari kelahiran Nabi? Tak payah tanya orang, kita jawab sendiri. Yang mana tu saya tahu kenapa dia hok dalam perut pedah kita. Kita jawab boleh depan tu email ke jawab tanya, kita boleh jawab. Oh, ambo saya Nabi lebih. Tapi kalau orang tengok di perbuatan, tak tahulah. Jawab apa? Katanya ulama, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih jujur daripada berbanding dengan kata-kata. Kata-kata ni boleh kecek macam-macam. Bahkan dihadapi Allah pun mulut ini masih boleh berdusta. Apabila tu saya tanya, hem, buat benda ni. Katanya mulut amal tak buat, tengok mulut. Maka katanya Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bimakanu yaksibun. Pada hari kiamat kami tutup mulut-mulut. Kuat sangat menipu. Orang tanya orang ni, jawab semacam, macam kekoh dia jawab. Nah, orang ni kata, buat, apa tak buat, tak mengaku mulut. Maka balasannya pada hari kiamat kami tutup mulut.
Maka yang bercakap waktu kalimuna aidihin, tangan cakap kecil. Okey, mu buat tak benda ni? Tangan kata, ya saya buat. Tak menipu dah kakak ni. Watashhadu arjuluhum, maka menjadi saksi kaki-kaki mereka. Mana saksi dia mau kata kawan ni? Kaki pun kecil. Betul. Ambo saksi, ambo pergi sekali dengan dia. Tak ada kita buat, kita tinggal kaki, pergi buat maksiat. Tak ada, bawa sekali dengan kaki. Ingat kaki duk berhati. Tangan duk pakai oyak soso. Kita tak suruh buat. Senyap-senyap. Tak, dia kecil dah. Pengak. Bima kanu yaksipu, dengan apa yang kita buat atas muka dunia. Dari hadis tu kata, wajib kena saya Nabi lebih. Maka saya itu mesti dizahirkan. Kita tidak kata orang yang tawak maulid tak saya ke Nabi tak. Mungkin cara penzahirnya dia cahaya lagu tu berkali. Kita kalau saya ke bini, bini kita kata habis saya kepada saya. Oh saya. Hari ni hari jadi saya tak ada kau beli cincin-cincin. Tahu ikut mu. Tak ada cara kata nak beli cincin. Habis kata habis saya. Belilah cincin-cincin kau hadiah KFC. Tak bodoh ais kering, tak bodoh sepotong. Katanya untuk lelaki dia, ikut mu lah. Saya kau, habis saya tapi tahu biar buat perhabis piti. Saya lagu tu, cara tunjuk saya lagu tu. Oh, pelik sungguh. Anak kita, kita dah kata saya ke dia, dia accident, kita pergi tengok, rebuh bersikar, kita pergi tengok, hari jadi dia, kita sambut. Tiba-tiba apabila adik anak dia tanya, ayah saya kita, ayah saya. Hari ni hari jadi saya, belilah, belanjalah saya KFC. Ikutmu lah, buat perhabis piti, tak so lah. Bazir, baik ayah pergi buat makan kau lah. Ayah saya lagu tu. Oh ayah saya. Pelik ayah saya lagu ni. Oh cara ayah Zohir lagu ni. Kita saya ke Nabi tapi boleh makhluk kita walau tak cara. Wak sopa boleh lain. Bak apa lagu tu? Kita rasa tak ada hubungan kita dengan Nabi. Kita rasa kita komplit dah. Hampir sempurna dah. Semaya-semaya dah. Poso-poso dah. Ngaji-ngaji dah. Cerita kapa dia lagi Muhammad dah. Ya cerita kapa dia lagi dua naik Muhammad, dua naik Muhammad. Ambil lah ni banyak jasa. Loh yang cerita dia 1400 tahun dah. Apa boleh semaya dah? Kenapa dia hubung kait dengan dia ni? Ya tak khabar orang ni. Sudah orang lagu ni. Orang ni orang panggil dewa sayap labuh. Tahak dewa ni kalau tak khabar ni. Orang panggil sesak dalam cahaya. Apabila boleh email lupa Muhammad. Berat. Ya lupa kata awak mari email kepada dia itu adalah Nabi Muhammad. Siapa dia kata? Allah Ta'ala awak mari email. Kalau Tuhan tu awak mari. Betul kau. Dia mau ambil email dengan Allah Ta'ala. Direct. Kau melalui penantar siapa dia mari ajar Islam sebenar-benarnya. Kau dah mau terima Jibril lalu? Tak. Apa tu? Tak sedok kaya. Lah lo ni ceritanya Islam siapa kita melalui usaha Nabi SAW. Bukit usaha demo. Demo mujur terima kata boleh Islam melalui. Kalau tak ada Nabi, tak ada Islam demo. Nah. Maka kita sambut cerita Nabi. Kita ayak cerita Nabi. Lepas ni kita dengar orang baca rawi pulak berzanji pulak. Oyak hari kelahiran Nabi. Maka kita dengar kehebatan Nabi. Kita semakin tertanam dalam hati kita. Perasaan hebat kepada Nabi. Lepas ni kita tengok fenomena beragama. Alhamdulillah dah. Kesedaran beragama tu Masya Allah dah. Ramah mari masjid. Ramah mari nadah pakaian pun Masya Allah. Berbanding dengan orang dulu. Tetapi so pun kita tak ada orang lepas ni. Adab dengan Nabi. Rasa besar Nabi tu kohoburan. Orang dulu nak baca cerita Nabi. Barulah ke mana cara baca dia? Ha, lepas ni kita dengar. Cara baca rawi lah ke mana? Ni orang semerah baca. Baca cerita Nabi lah. Dia tak baca gini. Ha, maka Nabi lahir. Oh, Nabi lahir. Supa baca surat khabar. Dah orang dulu tak baca cerita Nabi lah tu. Pok kita yang jamel ni gadi kuri adat lagu mana baca cerita Nabi supaya baca hikayat tun Sri Lanai lah. Baca biasa lagu tu. Baik pun baca surat khabar. Orang dulu tak baca lagu tu. Ni kita rawi letak atas roha puak panggil baca berang-berang. Nak ayat cerita Nabi apa salah baca direct dok orang dulu beradat reti. Sebab tu benda-benda agama orang dulu sensitif. Islam masih kejak di tanah kita ni apa dipanggil Serambi Mekah kerana tarbiah orang dulu. Reti hormat kepada Nabi Muhammad. Ni boleh Islam beci kepada Nabi Muhammad. Tak ada penting, tak ada apa dia. Rasa dia Islam sore. Berat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dukman. Ada yang keluar fatwa kata tak boleh gantung Muhammad. Nak gantung Allah Muhammad. Gantung Allah saja. Gantung Muhammad tak boleh. Syirik-syirik dia tu makhluk. Gantung Allah Ta'ala dia Tuhan saja. Oh pelik orang ni. Tak khabar apa dah. Kita akan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kek kita mengucap lagu tu. Kok kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah saja?
Ulama kata siapa dia sebut asyhadu alla ilaha illallah saja. Tok Imam kata, "Okey, awak nak masuk Islam?" "Oh, Islam." "Okey, mengucap asyhadu alla ilaha illallah." Dia pun mengucap. Tok Imam kata, "Okey, mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Oh, dia kata, "Tak, minta maaf hamba lah ni sibuk, tak ada masa hamba nak pergi lain." Katanya Tok Imam dia mau kafir lagi. "Eh, kafir lagi? Hamba percaya dah Allah Taala sebagai Tuhan, tak kenal lagi kau." "Oh, tak boleh, dia mau kena sebut Muhammad Rasulullah." "Eh, siapa dia? Tidak dia manusia. Apa kena sebut ni? Tauhid tidak mentauhidkan Allah tidak eh? Apa sebut nama Nabi Muhammad juga? Orang ni tak khabar. Siapa dia tak sebut Muhammad Rasulullah? Kapir lagi." "Eh, kapir. Orang lah ni sikit-sikit tak boleh sebut nama Muhammad. Jadi syirik Allah berlaku." "Ah, sudah ni." "Ah, sudah. Tak tahu konsep kalimah syahadah, tak erti apa. Eh, Nabi Muhammad manusia tak sedap puji sangat. Anta nurun fauqa nuri, kamu cahaya di atas cahaya. Ketah ni syirik, jangan nak pegang ketah ni. Pegang ketah pun tak berani lah ni. Kau ni yang mau cerita, bukan cerita wak lolok, bukan cerita rekod, eh, bukan baca dalam surat khabar. Cerita ni berlaku sungguh. Kat rumah hamba, adalah orang tak ngaji. Rasa berilmu, rasa beragama, pakat lekung rabuh. Eh, masuk usroh, ngajar rata. Tetapi apabila majlis mu'luk, kita bagi kertas lawak lah, kertas lawak, kertas lawak. Tak si pergi, kita ingat apa, kau yang tak ada air semaya, kau dia. Tak si pergi, tak si, oh, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Orang bagi kertas lawak tak si pergi. Apa? Dia takut syirik jakit ke tangan. Astagfirullahalazim. Pakat rekung labuh dah, jadi pala usroh orang dah. Allahu akbar, jael lagu ni sesak barak habis. Boleh kata apa apa jadi syirik. Ha, tu sebab kata antanurun fauqa nuri. Kamu cahaya di atas. Jangan kecil lagu tu jadi kau syirik dok puji-puji melampau Nabi. Jadi melampau pula. Ha, jadi kau syirik pula dia kata. Nah. Orang ni pening sungguh. Syirik-syirik ni orang tak belajar tauhid. Duduk senyap atas masjid kata siji membahagiakan dia. Duit dapat menghidupkan dia. Sehat dapat tidak menyebabkan dia mati. Syirik belakang tu. Lepas tu, hak pentingnya belajar ilmu dulu. Syirik lagu mana tu kata-kata kiasa sahaja. Sahabat dulu kata kepada Nabi macam-macam. Kamu seperti bulan, kamu seperti matahari, kamu gini apabila kamu lahir, macam-macam berlaku. Ada orang tak boleh terima cerita-cerita yang disebut di dalam kitab-kitab rawi. Menasabah cerita lagu ni. Apabila Nabi Muhammad lahir, kabar-kabar sembah habis berhala di seluruh dunia. Mahkota-mahkota raja habis jatuh daripada raja-raja. Apabila hari kelahiran Nabi, 14 tiang istana raja Kisra tu jatuh bersembah. Api 1000 tahun tak pernah padam apabila malam kelahiran Nabi tu, ubik saja mampu api tu. Ai, siapa dia pergi tutup? Tak boleh terima kenyataan. Dia boleh terima Nabi Muhammad lahir, pergi hospital, kerak tali pusat, bubuh jetang ni tulis nama. Dia boleh pahal lagu tu saja. Tak boleh terima kelebihan pada orang lain. Boleh dia kata, yang apa tak boleh terima. Benda ni mustahil telajuk. Ingat, ni kelahiran Nabi, bukan kelahiran demo. Kelahiran demo betul sungguh. Demo lahir habis, black up habis. Betul sungguh, kelahiran demo. Sebab demo tak ada kenapa dia pun. Tak ada kepentingnya pun. Kau demo rasa demo, hak penting dari agama. Tak ada demo, tak uguh agama Islam. Tapi tak ada Muhammad. Tak sudah buah lah besar, pecah pala kau demo. Demo dah rasa ambo habis ring, dah usaha kata ambo ni separuh agama Islam, usaha ambo belakang. Buah kosong. Bola dok buah kau orangnya. Nah, usaha kita ni supaya debu sahaja. Ni dia pula kata dia hak penting, hak Nabi Muhammad pula tak penting. Apa dia kata tak sambut hari maulid Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tak ada kelebihan, nak sambut ke apa dia? Kalau ada kelebihan, boleh-boleh juga kita sambut. Cari tu gak dalam Bukhari, dalam Muslim, nak menunjukkan Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Astagfirullahaladzim. Cari dalam hadis, Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Eh, dia mau mengaji agama dengan siapa dia ni sebenarnya? Orientalis kau siapa dia? Oh, ulama dulu cari dalam hadis, nak cari kelebihan Nabi. Ni nak cari kata Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Allah pelik sungguh. Jauh bumi dengan langit pengaji orang lain ni. Dah mengaji? Mengaji lagu mana orang lain ni? Ambil buku, ha, dia mau kaji sendirilah. Ambo wi tajuk, ha, demo kaji sendiri. Maka kajilah diri sendiri di sira, dia tak belajar kabar wak kaji sendiri. Hok berat lagi dia ambil pula mengaji dengan orang kafir. Nak lulus periksa boleh. Ah ha, demo kritik sikit Nabi demo. Nabi Muhammad gini 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 baru ambo lulus tesis demo. Rela dia gada akidah dia kerana sekeping kertas orang lain. Ambo pernah dengar seorang profesor, profesor dah. Dulu Profesor Madia rasa jadi profesor dah dia berkali. Nampak? Mengajar anak-anak kita lah. Di universiti yang masyhur di negeri di negara kita. Dia masuk TV. Maka dia kata, ya, antara anak ingat, kita ingat bakal ni.
cerita tu dalam 30 tahun lepas tu. Amu ingat paklo ni kata-kata dia. Dia kata, kita jangan duduk tak asyik sangat dengan Islam, dia kata. Tok guru hamba ni Yahudi. Oh. Tok guru hamba Yahudi. Bangga dia, dia kata tok guru hamba Yahudi. Tak sudah takut apa syarat kata kena mengaji dengan orang Islamnya. Oh, tok guru hamba Yahudi tu biasa lagi. Oh, sudah orang ni. Nabi kata, ingat belajar ilmu-ilmu itu agama. Al-ilmu din, agama. Ilmu itu agama. Falyanzur amman ta'khuzu dinakum. Mu kena tengok daripada mana mu ambil ilmu kamu. Daripada mana mu ambil agama kamu. Dengan Yahudi ada agama kok. Ya duk ngaji hak tu, ya duk syarah. Jadi biasa ya Nabi Muhammad. Sebut Muhammad biasa ya. Sayyidina, Sayyidina Muhammad. Pandai-pandai sebut Sayyidina. Sahabat dulu tak sebut Sayyidina. Oh, pandai dia. Oh, dia mau pernah hidup dengan Sayyidina Abu Bakar. Oh, tak pun. Lepas tu dia mau kecek yakin. Pernah dengar Sayyidina Abu Bakar panggil Rasulullah ke mana? Oh, tak dengar. Lepas tu, dia mau kata Sayyidina tak ada sampai Nabi. Nabi sendiri sebut kata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku sayyid kepada semua anak Adam. Tapi aku tidak rasa sombong dan takabur. Nabi sendiri kata sebut dia tu sayyid. Tak salahlah kita panggil Sayyidina. Dan menjadi adat kepada umat panggil Nabi dengan panggil molek. Nabi sahabat-sahabat dulu tak panggil nama Muhammad. Semua panggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul panggil. Bukan kata sahabat, Allah Ta'ala sendiri apabila nak panggil Nabi Muhammad tak pernah panggil ya Muhammad. Semua panggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Kalau bak khitab lah bak panggil. Tapi kalau bak ayat, ha, bak ayat boleh. Ayat ku saya kata Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah qad khalaq min qabl. Ayat tak apa, Muhammad Rasulullah. Tapi kalau panggil, Allah Ta'ala sendiri sebut ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Nabi. Kabar-kabar kita panggil Muhammad saja. Ayah kita, kita panggil nama saja ko. Ayah kita, contohnya nama Karim yang kita. Ha, Karim buat kabar dia tu. Juru kau duk kurangkan lagu ni. Kita panggil ayah. Ni tak panggil nama saja. Jadi kalau ustaz-ustaz orang lari sebut Sayyidina, Sayyidina tu tak apalah, kita panggil ustaz saja, panggil nama saja. Contohnya nama dia A lah. Dia buat kabar dia tu. Marah rasa. Oh, dia tak panggil nama ustaz pun tak panggil. Syekh pun tak panggil. Panggil gak ustaz sikit baru nampak ganas sikit. Oh, kalau ke demo nak sangat gelaran. Kok Nabi Muhammad apa jadi demo jadi. Jadi tak puas hati lagu mana kok Nabi Muhammad. Tak ada manusia paling jauh sekali demo tak puas hati lagi kata. Anak Nabi Muhammad, ahlul bait. Ahlul bait tak ada. Bagai mati belako ke anak Nabi Muhammad, anak jatah, anak tino yang tinggal. Kita mengaji gedah nasak turun kok jatah ke. Oh, ya kritik apa? Ibu bapa Nabi. Ibu bapa Nabi kafir. Allahu Rabbi. Oh, Nabi lahir sebelum daripada Nabi Muhammad. Tu. Hadis kok kata Nabi berimi apa semua tu hadis tidak sahih. Allah berak kecek. Ziarah Nabi tinggi Mekah. Bukan syarat pun pergi ke Mekah. Bukan syarat umrah pun pergi ziarah Nabi. Bukan syarat tak pergi pun tak apa, tak payah pergi. Semua orang Nabi kritik belaka. Honi tak boleh, honi tak boleh, honi tak boleh. Apa yang tak puas hati dengan Nabi tak tahulah. Orang lain ni tapi penuh beragama rasa, penuh mulut rasa agama. Rasa duduk dalam Islam kemahnya rasa. Tak piuh atas pala, tak berapa dia keluarga tu gak senyak. Apa senyaknya tipu di setan. Man la syaikhun lahu fa syaitanu syaikhulah. Nabi kata siapa dia yang tidak berguru, terima ajaran Islam ni melalui guru, maka setan tentu dah guru dia. Nabi sendiri sebut setan guru dia. Demo nak terasa hati terasa dengan Nabi. Nabi kata kalau mengaji pakai Google lagu ni, pakai YouTube tu gak. Wi tajuk bahas diri tu gak. Alim sore, tak ada apa dah lah. Nabi sebut, bukan hamba nak sebut. Demo nak serati-serati dengan Nabi. Nabi kata setel tok guru dia. Tak jadi setel lagu mana? Fahamnya yang dia timbul pelik daripada orang lain. Orang dia buat makhluk, gaya-gaya gepar. Bukan di sini saja ingat ni. Kita jangan sempit sangat pemikiran. Mari ustaz kata mana tak tahu dia kata makhluk ni di Malaysia. Ya buat. Pak lain tak buat. Suruh-suruh. Malaysia ya. Kratif sungguh buat suruh. Nama? Kau lain tak ada buat suruh. Menipu kau hong. Nampak ngaji luar negara. Tak pernah kita kau suruh negara orang. Seluruh dunia buat suruh. Seluruh dunia buat makhluk. Tiba-tiba dia kata sungguh popok ni ya. Kita pun kau tak mengaji, tak biasa pergi luar negara. Dia kata sifat 20 ni set pondok yang mengajar. Oh, kita pun kata jolo juga. Tu jadi speak sangat orang pondok tu. Dia tak khabar seluruh dunia duk ajar 1200 tahun, berjuta manusia dah mati dengan akidah. Dia tak ajar tu, dia tak ajar tu. Takut manusia kata sifat 20 tu betul.
Mari duk ajar sejarah hok karuk belako. Kita ingat dia ustaz, kita harap ke dia, dia duduk menipu. Sebab apa? Masa duk mengaji tak mengaji sungguh, periksa meniru, tentu dah bayar profesor dia. Doktor, hangpa bayar anak suruh lulu. Kalau mengaji lagu ni, kalau sejarah tak tahu wali ili alif jatuh memang cak bayar. Cak lipat lah tu. Kuliah tak pergi, nadah dengan syekh tak pergi kalau lagu ni ni. Ramanya mari mengajar tak tahu kita dengar Allah Rabbi. Baik dia pada kecek, orang ketua kata baik demo dia. Kalau kecek nampak selalu. Nampak selalu, baik demo dia. Jadi kita kecek buat kelebihan Nabi ni. Ada nak suruh timbul di dalam hati kita perasaan hebat Nabi. Dalam kitab sebut macam-macam benda yang berlaku ketika Nabi lahir. Ketika Nabi lahir, macam-macam timbul. Gini cahaya lah, gini, gini, gini. Disebut di dalam kitab. Kita tak ambil dalam kitab kursi-kursi, kitab hukmuk tamak juga. Ibnu Kasir sebut sendiri. Ibnu Kasir ni anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Dia ni syadik sikit dalam bab hukum. Dia sendiri pun sebut cerita macam-macam hari benda-benda yang berlaku pada hari kelahiran Nabi. Orang lain ni dengar dalam rawi baca cerita lagu ni. Hadara ummahu lailata maulidihi asiyatun wa maryam min haziratul qudsiyah. Lahir, marilah pada malam kelahiran Nabi SAW Asiyah dan Maryam, yang mana ia merupakan perempuan-perempuan syurga sebagai jadi tok bidah. Bulan pertama mari Nabi ni, bulan ni mari Nabi ni. Maka katanya sahabat perempuan kata apabila Rasulullah keluar tak nampak tubik kau mana, apa tak nampak, nampak cahaya saja, jadi cerah macam cerah habis seluruh rumah dia. Dan hamba jadi tak nampak apa, nampak cahaya, khabar-khabar dengar cahaya tu pergi sana, pergi terbaik kau ni, khabar-khabar pergi terbaik kau ni, cahaya tu orang semua tengok, sahabat-sahabat pun tengok. Masyur kata benda lagu ni, Rasulullah lahir dalam keadaan sudah bersunat dah, bersih dah, tak payah mandi. Rasulullah lahir dalam keadaan bersembel lagu ni, tangan sebelah kepal pasir dia, so lagi dia akak lagu ni, menunjukkan isyarat dia bawa agama tauhid dan dia akan menguasai dunia. Bukan pergi hospital, bukan beloh, bukan pun kau gapo waktu tobek dak. Sayyidina Aminah kata, katanya mak Rasulullah kata hamba masa mengandung Rasulullah, hamba tak pernah rasa sakit supaya orang lain sakit. Kabar-kabar 9 bulan. Kau hamba tahu hamba beranak, hik hamba tak mari dah, patu tiap-tiap bulan mari seorang Nabi, mari royak kata kalau hamba anak demo lahir, wi nama Muhammad. Mari pula siapa dia hamba tak tahu, mari pula Nabi bulan tu kata siapa dia kalau lahir anak jantan beri nama Muhammad. Ada orang tak si terima cerita lagu ni. Hamba nak dengar cerita Nabi Muhammad tapi cerita biasa, kau tak masuk akal lagu tu, hamba tak si terima. Oh berat. Ingat cerita Nabi ni cerita mukjizat. Kehidupan dia penuh dengan mukjizat sebagai tanda kenabian. Dia bukan pemberita, dia bukan wartawan, hidup lahir biasa. Dok ni cerita Nabi, kita kena khabar ni akidah. Akidah ni orang mukmin allazina yu'minuna bil ghaib, beramai dengan benda-benda ghaib. Apabila cerita ghaib sikit, cerita pelik sikit, eh hamba tak apa nak terima ni. Cerita patut Nabi Muhammad lahir biasa sudah. Tuk dia ngekoh dia macam biasalah. Oh pelik, tak boleh terima. Oh tak boleh, tak boleh, saya tak boleh terima. Sebab apa awak tak boleh baca rawi? Sebab hamba tak boleh terima akal. Oh sebab tak boleh demo, tak boleh terima akal. Nampak boleh dia tolak cerita-cerita Nabi, cerita-cerita lagu ni. Ulama kata kalau orang tolak cerita-cerita mukjizat kerana apa, berpegang dengan akal, maka boleh menyebabkan ingkar mukjizat. Kalau hadis tu sabit sungguh, sahih sungguh, kita tolaklah. Kalau hadis tak sahih tak apalah. Kalau hadis sahih juga, hak benda pelik kita tolak, tak ada apalah. Gulung tikar dalam email kita. Kecek Quran hadis, kecek Quran hadis pun, nah, tak percaya dengan benda-benda lagu tu, boleh bawa kepada kufur. Jadi kita buat majlis Maulidur Rasul ni tidak lain tidak bukan. Kalau orang tanya buat apa gak demo sambut Maulidur Rasul? Katanya seorang ulama nama dia Syed Muhammad Alawi Al-Maliki, seorang ulama Mekah masyhurlah. Nah, tutup guru tua kita dulu anak murid dia belaka. Ayah dia Syed Alawi Maliki ni boleh hampir tok guru tua kita. Tok Haji Abdullah bunuk payung kau, Tok Haji Abdullah lubuk tapah kau, orang tua kita belaka boleh kata anak murid dia. Dia kata siapa dia tanya. Bapa dia mau sambut Maulud ni seolah-olah dia bertanya, kenapa mu gembira dengan nabimu? Layak kau duk salih seorang mukmin tanya soalan lagu tu. Orang boleh hanok khabar-khabar dia telefon. Oh mari lagu Muhammad hamba dapat cucu. Kita kata apa yang sungguh sangat. Ada orang tanya lagu tu.
Ya boleh anak gembira kerana anda ambo dapat lahir. Orang tak tanya soalan lagu tu kata ambo buat makan apa jamu. Ya sungguh sangat jamu makan pada BPT ni buat apa dia? Eh ambo boleh anak demo tak reti kau kalau boleh anak gembira. Tak faham. Maka orang dok tanya buat apa dok sambut Maulid? Tak leh kau salah kau kalau kita bergembira dengan Nabi. Boleh pitih kita suka orang tak marah. Kita boleh kereta kita orang suka tak ada orang marah. Buat maksiat kita suka tak ada orang marah. Acu saja gembira dengan Nabi. Panah bersih selalu. Tak boleh tengok ambo majlis lagu ni dok suka ke Nabi dia. Dok nyanyi ya hanana ya hanana. Oh ya hanana ya buah kana dok nyanyi lagu tu. Tak ada pedah langsung buat kerja eh. Eh dia apa hal kau dok ya hanana tu? Kita suka dengan Nabi kita kata ya hanana beruntungnya kita boleh Nabi. Suka kita dia marah. Eh demo ni orang Islam kau gapo dia? Apa tak puas hati dengan Nabi demo? Nabi demo juga. Kalau anak demo, kalau anak ambo, ambo gembira, demo marah. Mungkin sebab tak ada hubungnya. Mungkin anak ambo. Ni Nabi kita juga apa ambo suka dengan dia demo tak puas hatinya. Eh tak boleh suka dengan Nabi. Siapa dia ajar kata tak boleh suka dengan Nabi? Pelik sungguh ajaran lo ni deh. Apa? Kerana ada pengasah dia. Ajaran tauhid fitnah dipanggil muncul lebih kurang 200 tahun lepas. Ha muncul waktu dia pisah ke di antara kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buat naik Allah Taala kata, jangan minta tolong, tawasul tak boleh. Allah Taala belaka. Kau dia nak minta dengan Allah Taala belaka. Jangan dok pujuk Allah Taala, jangan pujuk makhluk lain. Sudah dia pisah Allah dengan Muhammad. Orang dulu tak kecil lagu tu. Dia kata tak boleh minta dengan Nabi Muhammad, duduk pergi kubur Nabi dok tawasul lah, dok minta doa ni lagi ko. Jangan minta dengan Allah, tu syirik benda lagu tu. Tak boleh minta dengan makhluk. Tak boleh minta tolong dengan makhluk. Oh berat tak boleh minta tolong dengan makhluk. Selok kita. Makcik tolong bubuh nasi boleh sepinggir. Oh jangan minta tolong hamba. Minta dengan Allah suruh bubuh nasi kedai mu syirik. Ada ikan je lagu tu. Allah ngaji tauhid pelik sungguh orang lo ni. Rasa tauhid abirin dah. Sesak rupanya ditipu oleh hatu. Nah, kumpulan ini diasahkan oleh Yahudi. Kerana dia tahu dah umat Islam duduk atas masjid ni payah nak tipu. Hiburan dia masuk dah, Yahudi masuk dah. Permainan dia masuk dah. Makanan dia masuk dah. Lagu mana saya pakai piyo hodok gi surah, hodok ngan ngajar ni. Lagu mana hamba nak tipu? Hamba nak wi hiburan dia tak gila mana? Makanan tak ya cara sikit. Lagu mana hamba tipu? Ya pergi pakai jubah juga. Pakai serba juga. Mari kecek bak tauhid. Bak Allah tak ada belaka. Nabi Muhammad. Senyap lah ni. Ya tutup kakak nak Nabi Muhammad. Tak sih buat naik langsung Nabi Muhammad. Hari jadi dia tak payah. Hari jadi demo. Oh tak apa. Bila demo nak belanja hangpa hari jadi hangpa. Oh jom beli perak, jom beli emas, sambut belaka hok dia. Nama 50 tahun, 80 tahun, 150 tahun. Nabi Muhammad tak sih pelak sungguh. Orang mukmin ni orang pelak. Pelak lagu mana? Bercinta dengan orang yang sudah mati. Kita orang mukmin ini orang yang pelak. Nabi Muhammad 1400 tahun dah tinggal kita. Kita kena sayang ke dia. Begawai dengan orang yang mati dah. Pelik sungguh. Tak ada percintaan lagu tu. Kita begawai dengan orang hidup pun orang belum tentu cahaya kita. Tapi kalau sayang kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad balas dah 1400 tahun lepas sayang kita. Kita sebut sallallahu ala Muhammad. Selawat Allah Taala kata selawat kepada kekasih aku Muhammad. Aku selawat kepada kau pula 10 kali. Ha tengok. Patut Nabi Muhammad sendirilah balas. Tuhan bersungguh kalau kita puji kekasih dia. Ambo dia balas 10 pula. Demo selawat sekali saja, ambo selawat 10 kali. Bukan kata rahmat saja. So, selawat ni masuk kata Allah Ta'ala turunkan selawat, Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita 10 kali. Rahmat ni kita kena ingat, kita masuk syurga bukan dengan ibadat kita. Kita semayalah lagu mana, rasa ikhlas, rasa tawaduk, rasa banyak pahala. Tak ada nilai kalau Tuhan tak sayang kita. Tuhan pekong dalam neraka gitu-gitu ya. Tetapi kita boleh masuk syurga dengan sayang Allah. Maka cara nak tarik Allah Ta'ala sayang kita, kita selawat ke Nabi. Maka bukan sekali tu saya 10 kali kerana selawat kepada kekasih dia. Kita wagi jalan bini kita, wagi pasal lah. Tiba-tiba ada orang kata, "Eh, comel bini awak." Kita kata, "Suka dah kalau puji bini kita." "Oh, demo makan nasi tu. Ambo suruh nak belanja demo." "Meh, ambo belanja." "Eh, apa ambo tak puji demo, ambo puji bini demo." "Kok orang hok demo saya?" "Oh, supa tolong, supa puji ambo. Ambo nak isih ni." "Oh, meh, belanja." Maka katanya Allah Taala, "Mu selawat kepada kekasih ambo." Nabi Muhammad 1400 tahun mu tak pernah jumpa dia, tetapi aku akan sayang kepada mu 10 kali kan. Ha tengok.
Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika mu dak kata mu saya Allah, mu saya Allah, mu saya Allah, katanya Nabi Muhammad, ikut aku, pelik sungguh. Saya Allah, ikut Allah. Lah bapa saya ikut Muhammad. Ha ni kata konsep la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang lo ni jadi keliru. Hok mano makhluk, hok mano benda, jadi tak sudah buah kalau nak tak reti bab kecek bab tahu habis Allah Taala belaka. Jangan tawasul, jangan bergapo habis. Ah, hok tu jadi punuh, maka melahirkan generasi teroris. Hok kerah ni, hok semangat ni. Jadi kerah. Tak ada perasaan yang lembut, penyayang, tak ada, tak ada. Tuhan berlaku. Gagal. Tak cara perasaan orang. Perasaan dia orang. Manusia yang keras. Ajaran Nabi Muhammad. Jauh bumi dengan langit. Dia pakai ajaran Nabi. Kita dulu mengaji. Allah dengan Muhammad tak cerah tangga. Katanya Bapa Mik sendiri kata dulu dia mengajak. Dia kata apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Musbuk nama Allah. Nama Muhammad duk mana masa tu? Muhammad duk mana ni? Bismillah nama Allah. Muhammad duk mana? Kamu itu ada duk Muhammad situ. Dia kata kita kata tak ada. Apa tak ada ni kata. Bismillah ni Allah Taala baru. Mu kena ingat setiap kali mu sebut bismillah, mu ingat Nabi Muhammad ajar mu. Nabi Muhammad awak ajar bismillah ni. Setiap kali kita sebut, jangan cerah tangga di antara Allah dengan Muhammad dengan kita. Ni duk pisah-pisah pula. Muhammad ni makhluk, jangan duk puji sangat, jangan duk selawat. Ada seorang profesor tu kata jangan selawat banyak kepada Nabi kerana selawat banyak menyebabkan kita puja Nabi. Nabi Muhammad kata aksiru min salati alayya fi lailatul ghurra wa yaumul azhar. Banyak bukan selawat. Nabi kata aksiru banyak ke berselawat pada malam-malam Jumaat dan hari Jumaat. Nabi suruh banyak, dia pula kata jangan banyak takut jadi syirik. Dia pula lebih sensitif dengan akidah umat dia. Ingat keedah ni Nabi Muhammad kalau dia tahu benda ni menyebabkan syirik petang hari lagi dia lari edah. Petang hari lagi dia lari edah. Kalau benda ni menyebabkan selawat kepada Nabi menyebabkan syirik, petang hari Nabi kata tak sudah selawat banyak pada hamba, hamba arah ke 10 kali saja. Lebih daripada 10 kali boleh menyebabkan kepada syirik. Dia pula lebih pelik daripada Nabi. Nabi suruh banyak. Nabi pula sebut orang yang paling akrabuhum ilayya majlisan. Orang paling dekat sekali dengan hamba. Pada hari kiamat aksaruhum alayya solah, orang yang paling banyak berselawat kepada hamba. Bukan orang paling banyak, orang paling banyak. Semua kecek banyak berlaku. Ni tiba-tiba profesor kata tu, doktor. Doktor PhD lah, doktor falsafah, bukan doktor ayat, doktor itik ni, doktor sungguh. Nama? Dia kata jangan berselawat banyak-banyak kepada Nabi takut membawa kepada pemujaan. Ah, sudah. Nak marah tu? Orang dok selawat hari ni 10 rumah tak email, 10 rumah tak bela, tak selesa orang duduk. Ingat, kalau orang tak suka Nabi Muhammad dipuja, akhirat dia akan penipal lagi. Akhirat, apabila manusia dipajar pada hari kiamat, dipajar mahsyar, maka manusia akan cari Nabi. Nak suruh ngejah ni, nak kecek dengan Allah Ta'ala supaya buka makam Allah. Maka pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata minta maaf nafsi-nafsi masing-masing. Ambo tak berani, Tuhan nak marah dah hari ni. Ambo tak berani nak kecek, takut ambo pergi kecek, Tuhan buat pakit pula cerita ambo. Bapa dia memakai pokok, ambo lari, ambo jadi kih pula, jadi masalah. Hari ni nafsi-nafsi, ambo kita tak tahu dulu. Pergi cari Nabi lain, pergi cari Nabi, pergi cari akhir sekali. Jumpa Nabi Allah Isa AS. Nabi Isa kata ambo minta maaf, ambo tak boleh tolong nafsi-nafsi hari ni. Cuma ambo sure dia mau pergi cari Nabi Muhammad lah, Nabi akhir zaman. Mah teringat kepada Nabi Muhammad. Maka berbondong-bondong manusia mencari Nabi akhir zaman. Belarak. Orang yang malah belarak, malah puji Nabi pada hari atas muka dunia ni, pergi belarak. Pergi cari Nabi. 500 tahun katanya ulama. Nak cari Nabi muka orang berbilion manusia tak tahu alih ilih alih jatuh. 500 tahun pergi cari. Siapa tu gak enta Habibullah? Ah, puji lah. Loh ni kita duk baca selawat dia marah. Anta iksirum anta arusa khalfika ini, kamu pengantin dua sejagat wahai Nabi Muhammad. Atas muka dunia orang arakmu, akhirat orang akan arak pergi carimu. Marah kita kata lagu tu atas muka dunia. Akhirat popo dia. Kok jenis malah puji Nabi gi belagak. Oh pada masa tu lembut gigi pada lidah. Kecek tonggak Allah anta Habibullah, kamu gini kamu gini, mulah yang boleh buka mahkamah Tuhan. Tapi Nabi tengok orang berjuru. Tak pernah terasa hati, tak pernah pendai perasaan dengan orang. Nabi Muhammad kata analaha analaha analaha. Mu nak ngejah, tak apa aku ngejah, tak apa aku ngejah.
Sekali pun mudah nak kecek mu atas muka dunia orang dok puji aku pun mu marah. Biarlah tak apa mu nak mari mengadu kepada aku tak apa tak apa analah. Maka Nabi Muhammad hingga gi di arah sujud kepada Allah, minta puji Allah Taala Tuhan ilahi kepada Nabi Muhammad, satu perkataan yang tak boleh diungkap oleh manusia. Maka Allah Taala pula tengok. Kalau tak ada Nabi Muhammad, kita duduk mana masa tu? Tak usah duduk buah kosonglah dengan ibadat kita, makrifat kita. Buat tanah pada masa tu. Nabi-nabi yang ada makrifat tinggi, senyap tak kata berapa dia pada hari tu. Nabi Muhammad kata, ya Allah ya Tuhanku, buka mahkamah selalu. Mahkamah suruh cara antara hak mana hak dosa, hak mana berapa dia. Buka mahkamah selalu. Maka Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, akak pada. Katanya Nabi Muhammad, amat tak siap akak pada kecuali buka mahkamah dulu. Oh tengok. Nabi Muhammad gengejah kita. Kalau kita jenis malas lawak, rasa hidup tak penting, Nabi Muhammad tak ada pun tak apa. Ambo Islam penuh penar dah kedalai mulut. Allah Rabbi. Sesak betul-betul ajaran lagu ni. Menyimpai daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Biarlah dia mengaku dia mengalih sunnah wal Jamaah. Kalau ajaran lagu ni betul-betul lari daripada ajaran ulama-ulama kita. Orang mengaji semakin rasa hebat Nabi Muhammad. Dan semakin mengaji semakin biasa Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad dia Nabi. Mas kau datang iremu. Pelik sungguh. Nabi Muhammad manusia lah. Dia makan nasi minum air juga. Allahu Rabbi. Syama'i pun tak mengaji malah. Yang mengaji syama'i tak abdu. Amor mengaji kita lain lah. Hadis lain. Bukhari ada muslim. Tosim mengaji kita syama'i. Apabila katanya Allah Ta'ala, wahai Muhammad, irfa' akak palamu ya Muhammad. Wasal tok to. Mitok aku wui belakang munuk hari ni. Siapa dia boleh kecik lagu tu? Syafa'atul uzma, ahli sunnah wal jamaah beritikad hanya seorang lelaki saja boleh memberi syafa'at paling besar, yakni buka mahkamah Allah. Nabi, wali, kau siapa dia, kau besar-besar, kau mana-mana pun senyap belakang. Tapi Nabi Muhammad gi di arah sujud minta. Oh pada masa tu nampak bersenar. Allah hebatnya mu ya Rasulullah. Ah pada masa tu. Pas pada masa tu kita rasa ada bedah ke tu? Maka cinta kita pada masa tu bukan jadi ibadat dah. Sebab kita nampak dah. Tuhan nak uji kita saya ke dok Nabi Muhammad lah ni. Dengan kita kita tidak tengok dia ada lagu mana. Kita lah ni tak ada sore tengok. Sadar-sadar gabuk tengok Nabi Muhammad. Lagu mana pengorbanan dia, lagu mana usaha dia nak suruh kita selamat daripada neraka. Masuk dalam syurga. Kita dah rasa kita apa curuh. Tiap-tiap hari dok fikir diri kita tak pernah fikir Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad duduk usaha. Dalam kubur tu duduk minta doa lagi kita. Tiap-tiap hari duk minta. Maka pada masa tu suka belakang orang buka mahkamah. Lupa dah jasa. Tengok gitu. Nah, syafa'atul uzma buka mahkamah. Nabi Muhammad saja boleh buka. Irfa' buat kat kepala kamu ya Muhammad. Wasal tu. Ah, tanya mu nak minta apa dia? Tu. Washfa' tu syafa', mungkin tolong siapa dia? Aku wil lalu. Nak tolong siapa dia? Aku terima selalu. Siapa dia boleh ganjaran lagu tu? Dari ayat Quran kata ke bro? La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Maka pada hari kiamat senyap belaka orang tak berani kejek. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman, kecuali seorang lelaki yang telah diizin Allah untuk boleh kecek hari tu, berani dia seorang kecek. Dia hamba juga. Wa qala sawaba. Maka dia berkata dengan perkataan yang cukup benar. Nabi lain tak berani nak kecek Nabi Muhammad. Mari boleh ngejah kita. Eh, hamba rasa kalau piti hamba malam ni habis-habis kerana sambut maulidi rasul. Apabila hamba tengok Nabi tolong hamba pada hari kiamat, rasa super splesing, super debu yang hamba buat lebih piti pada malam ni. Dengan dia tolong kita pada hari kiamat, dengan kita gembira pada hari ni, habis piti pun tak apa. Pada akhirat baru nak rasa. So ni tak sini rasa lagu. Siapa bila hati kita tak ada perasaan dengan Nabi Muhammad. Kerah lebih daripada batu. Dahlah kita ni banyak maksiat dah. Nabi Muhammad dah buat baik. Belajar gak jadi balah gak. Terima kasih gak kepada orang. Nabi kata malam yashkurillah, malam yashkurinnas, lam yashkurillah. Siapa dia tak reti terima kasih kepada manusia, bererti dia tidak reti terima kasih kepada Allah. Orang mari atas bagi rumah kita. Boleh bagi kita pun keting tutup itu. Tak royak terima kasih, tak royak sepatah. Allah kurang hajar bodoh ni kata. Tak payah terima kasih. Tak belanja air. Tak belanja air. Maka Nabi kata tak berjuruh orang lagu ni. Hak Nabi kata orang tak pandai. Ya kalau orang mari atas bagi. Bukan bagi dia pun. Kita pergi Allah terima kasih dia. Allah dia mau atas susah-susah. Lagu air mampu buat air. Minum air. Tu orang berjuruh. Islam masuk dalam dada kita. Ping tutup. Nabi Muhammad pun. Dia je mari atas. Ya. Allah Rabbi. Lagu manalah dia mau mengaji tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah duk mano.
Nah, ingat benda tu tak boleh nak cerah tangga. Tak boleh katanya ulama nak sampai kepada Allah mesti lalu pintu Muhammad. Semua pintu ditutup kecuali pintu Muhammad. Jadi malam ini kita mari dengar kelebihan. Hamba tak ada nak ayat cerita kelebihan Nabi Muhammad. Terlalu banyak hok tak sebut dalam kitab pun. Hok kita dok tengok sekarang akhirat kita akan boleh tengok. Tak usah dok bimbanglah. Eh hamba syok Nabi Muhammad ada kelebihan dok. Oh nanti gini. Gini mudah. Mudah hamba demo tak percaya kamu tak apa. Akhirat kita pakai-pakai tengok Nabi Muhammad. Setara mana dia? Hok kita dok puji sangat kita dok kata dia Allah hebat dia gini. Ah kita tengok sendiri ya. Hamba malah dok kalau hamba kecek hadis dia mau kata hadis ni palsu. Hamba kata goni dia kata goni. Banyak sangat mulut kita lah ni. Berimeh tu kurang. Mari agama guna akal, tak guna hati. Sahabat dulu, ketemu Rasulullah, dia tahu jauh akal dia, dia bawa hati saja. Maka Nabi Muhammad kata semaya maghrib 3 rakaat. Dia tak tanya apa semaya maghrib 3 rakaat. Ikut ni hati panggil, berimeh dengan hati. Orang lo ni mari kecek agama, akal tak, hati tahu. Nampak tak masuk dengan akal? Eh, tak masuklah mana. Eh, ustaz ni kali tak betul. Kali salah masa cerita dia ni. Tak berapa nak, tak berapa nak percaya. Tak masuk akal lah mana. Akal dia hok capur dengan hok kotor dia lah. Kalau akal sofi sungguh, akal betul dengan rohani sungguh, tak apa. Maka mudah-mudahan kita dengar. Nak kecek buat kelebihan Nabi, kita pakai tengok lah. Kalau kecek, dia kata buah saja ni. Akhirat kita pakai tengok, insyaAllah kita boleh tengok Nabi. Kita tengok lagu mana, setara mana. Telaga dia, goni, gabo dia, setara mana dia. Nah, kita tanya dia, di sendiri dalam syurga. Mari Muhammad lagu mana kat demo ni besok? Pada demo lahir lagu mana? Ah, tengok. Demo dengar sendiri lah. Sebab apa? Tiap-tiap tahun kita ada cerita tu dulu. Kadang-kadang orang yang jenis tak dengar tu, tak dengar. Cerita. Buat makhluk pula. Bahasa tak dengar kata. Hak ni yang kata buat beda. Maruh orang gembira dengan Nabi Muhammad. Tak boleh duduk kamu. Allah. Kita tak apa. Hey, email lagu mana. Orang tak boleh tak rasa selesa dengan orang bergembira dengan Nabi. Dia tak tahu. Dia kata saya Nabi. Tapi yang maruh dia mau gembira. Kita kata kita saya ke anak kita. Tiba-tiba saya dia kata ajak nak pergi Maidin hari ni. Ya, sebab hari jadi anak. Oh, tak sogi, tak sogi. Sungguh demo. Demo saya kan demo. Sungguh tapi tak benar. Tak sudah sungguh sangat. Jadi masalah. Nah. Jadi ambo agak sekat tu dululah. Namo nak kecek panjang orang lain bisa lagi kecek ambo sekodah ya. Nah. Kalau batu tu gak harus keping tu lah. Oh nak cabut, nak gapo ambo pakai tapah hok tu lah. Oh baru ni lain besar lagi. Ingat bercakap mengenai kelebihan Nabi bukan ambo seorang. Beribu dah ulama, berjuta sahabat-sahabat sentiasa bercakap mengenai kelebihan Nabi. Bukan kata bercakap, buat benda-benda yang menyebabkan kita rasa hebat Nabi. Sahabat ni dia tengok dah Nabi. Kadang-kadang dia pergi tanya nak sahabat lain. Ya sahabat, cerita yang cerita Nabi aku nak dengar. Dia tengok dah Nabi, nak dengar lagi. Apa takut ada ambo tinggal-tinggal apa dia. Satu kali seorang sahabat nama Anas bin Malik, ambo tutup dengan cerita ni. Sayyidina Anas bin Malik ni dia yang lepas pada Rasulullah wafat dia pergi ziarah rumah Rasulullah. Dia kata wahai ummahatul mukminin kata tak ada kau benda-benda yang menyebabkan kamu teringat ke Rasulullah. Demo tengok dah ke Rasulullah. Tengok dah tapi kamu nak benda lain juga. Nak dengar daripada orang lain, nak dengar pada. Patut kita kalau kita sahabat tak payah dengar lah. Hamba dengar sendiri dah pada Nabi. Eh, tak payah dengar dah daripada orang lain. Kita ni kalau tak dengar daripada Nabi pun tak si dengar daripada orang lain. Katanya sahabat Sayyidina Anas bin Malik kata tak ada kau benda-benda yang menyebabkan kamu ingat kepada Rasulullah. Maka ummahatul mukminin itu waktu bik satu cermin. Cermin Rasulullah. Ada riwayat kata waktu bik baju. Macam-macam lah sahabat-sahabat tu suruh ingat kepada Rasulullah. Jadi majlis ni tidak lain tidak bukan. Nak suruh kita ingat ke Nabi kau. Nak suruh kita lupa ke Nabi. Kacik lagu ni. Nak suruh jadi hebat Nabi di hati kita. Apabila lagu tu sahabat dulu nak menggambarkan. Ya tak buat makhluk pun. Tapi ya buat benda-benda. Upacara-upacara benda-benda yang menyebabkan ingat ke Nabi. Maka ummahatul mukminin wi, wi satu cermin. Maka Sayyidina Anas pun tengok cermin tu terkejut. Ay. Katanya ummahatul mukminin kata guana terkejut ke? Oi, pelik dia. Sebab apa cermin ni pelik? Ada gambar Rasulullah dalam tu. Katanya isteri Rasulullah kata wahai Anas. Cermin ni lepas pada Rasulullah guna dia tak sempat terima dah gambar lain. Lekat jadi gambar Rasulullah di cermin tu. Hak tu benda tak nyawa. Hak tu benda tak menapa. Batai kayu menangis kerana Rasulullah tinggal. Pak lakoh ya. Batai tamah hak lama. Batal tam khutbah baru Rasulullah sekala dok tukar situ jalan 2 3 4 langkah khutbah sini selok kawe tu berjeri pohon kayu batal tamah kita hok ada perasaan kepit pitu menaung seminggu
Tak ada perasaan dengan Rasulullah. Oh berat tak tahu lah makan Maggi banyak telajuk kau lagu mana ni pok kita jadi keras sangat. Kau pada kura kau apa dia tak tahu. Tak ada perasaan langsung. Oh pakcik pernah menangis. Haji dulu apa terembah pohon kayu atas kaki. Oh pak Rasulullah pernah menangis. Oh tak pernah. Tahu tak jadilah mana. Tak jadilah mana Nabi dia. Oh penuh hayal lagu ni. Pak kejap eh. Eh. Kita tak malu ingat kalau kita waktu bib sebuti saja air mata daripada apa kerana Rasulullah kita akan super selok di akhirat. Tapi lo ni kita waktu bib sini untuk benda lain. Tak ada ni lah di sisi Allah. Ada orang malu yang ambo nak menangis tua-tua pun menangis. Malu gapo? Nabi kita. Kalau ambo yang cerita mengenai anak ambo, orang lain sedih nampak sangat apa-apa demo. Anak orang jadi menangis juga. Allah bersungguh. Apa cerita tengok cerita Nusta ni. Endok ni Nabi kita. Kalau kita menangis pada kita umat dia. Asy Basri kata kalau pokok kayu menangis, mu orang Islam lebih-lebih lagi aula untuk menangis. Nah, jadi mudah-mudahan kita dengar sepatah lidah benda yang baik itu mari daripada Allah, benda yang tidak sempurna, yang kurang, yang cacat atau sedak dengar itu mari daripada kelemahan hamba. Maka hamba tutuplah kuliah Maulidur Rasul pada malam ini dengan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba nak umum benda ni. Hamba ada bawa tabung tu, di luar tu ada tabung kita bawa, tabung Madrasah Riba Al Mustafa. Eh, tabung tu tak kekoh orang, insya-Allah tak kekoh orang. Jadi sempena Maulidur Rasul ni kita ambil kapek baru untuk masjid pondok. Yang mana anggar bayaran dianya sebanyak 30,000. Pihak pondok hanya boleh bayar separuh saja 15,000. Maka kita masih lagi tertunggu butir dengan orang 15,000 lagi. Siapa dia nak berkongsi pahala sebagai tanda gembira? Kita ambil bulan 12 Rabiul Awal. Belaruk hari tu. Sempena tu. Nak suruh biar pahala banyak boleh, nak ambil hari lain pun boleh. Tapi nak ambil sempena ni. Apa maksud ambil sempena? Kalau Rasulullah tanya, kapek ni mau beli bila? Ambil beli bulan 12 Rabiul Awal ya Rasulullah. Kerana mu ya Rasulullah. Biarlah bukan waris bukan apa, mau beli ni setaki kau kata dia kerana mu harap-harap cinta kita dibalas. Tentu dah Rasulullah balas. Selawat kita dibalas oleh Allah, salam kita dibalas oleh Nabi. Lepas ni kita sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat yakin selawat kita dibalas oleh Allah, salam kita dibalas oleh Nabi. Eh Nabi kata siapa dia beri salam kepada hamba, Allah Taala kembalikan ruh kepada hamba dan beri jawab salam kepada dia. Alangkah indahnya cinta kita terbalas sekalipun kita bergawe bercinta dengan orang yang sudah mati. Tu cinta orang mukmin ni pelik. Cinta dengan manusia sekalipun hidup kadang-kadang tidak berbalas. Ni cinta dengan Nabi tentu berbalas. Dan Allah Ta'ala kata kalau saya Nabi ambo, kana ma'i fil jannah. Man ahabbani katanya Nabi. Siapa dia saya kat ambo? Kana ma'i fil jannah. Tu jawab dia. Gapo dia lagi kita no. Nah. Kau nak duduk lain dengan aku? Pelik sungguh ada orang. Tosih syurga. Nabi kata mu saya ke aku, boleh masuk syurga. Nah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sikit tak apa tu, hai bayar. Masuk kita di sini. Nah. Oh, duduk atas maitin tu, hai tak bayar.